Berikut ini cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Oppo. Jadi di HP Oppo untuk menunya sama saja, cuma letak sensornya beda. Kadang di bawah layar, di samping ini di tombol power atau di belakang. Jadi silakan sesuaikan. Untuk caranya seperti ini, buka pengaturan. Pilih menu kata sandi dan keamanan. Kemudian kalian lihat, ini pastikan kata sandi layar kunci sudah aktif. Kalau belum aktif, setting dulu di sini atau tambahkan, baru pilih yang ini. Masukkan kunci layar. Kemudian di sini kalian lihat ada animasinya, karena di HP saya ini di bawah layar, jadi kalian bisa lihat caranya. Setiap HP beda-beda, tapi letaknya itu sama saja, letak menunya. Di sini kalian sentuh di sensornya, bisa kalian sentuh, tahan, lepaskan. Berulang-ulang supaya dia merekam posisi yang beda-beda. Kalian bisa gunakan jari yang sering kalian gunakan untuk membuka layar kunci. Pilih selesai. Nanti kalau kalian ingin tambahkan lagi sampai 3 itu bisa. Ulangi lagi, pilih tambahkan sidik jari. Kalau kalian sudah menambahkan, nanti sentuh sensor sidik jari dia langsung membuka kunci. Silakan dicoba.